SM Store amana dalam muamalah Lima amabat Fa inna asakal hadis kitab Allah Wa khairul huda huda nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Wa syaral umuri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finar Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu <Sessizuk> wa taala Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah salat maghrib dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan belajar agama dan insyaallah dilanjutkan dengan salat isya berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah yang kita lakukan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Kembali kita melanjutkan Pembahasan dari kitab Mukhtasar Abi Syuja Yaitu Ahmad bin Hussein bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala Pada pertemuan yang terakhir di pekan yang lalu Kita telah membahas tentang fikih wudu Yaitu, kita membahas tentang fardu-fardu wudhu, fardu hal-hal yang harus dilakukan ketika seorang muslim atau muslimah berwudu, dan itu ada enam, mulai dari niat, kemudian membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap seluruh kepala. Kemudian membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki dan itu semuanya dilakukan berurutan. Ini adalah hal-hal yang wajib dilakukan di saat seorang muslim atau muslimah itu berwudu. Kemudian kita juga membahas tentang sunnah-sunnah wudu. Dan itu disebutkan oleh penulis ada 10. Kemudian kita tambahkan dari buku-buku yang lain sampai ada 18. Itu materi pada pekan yang lalu. Adapun pada malam hari ini atau sore hari ini kita masih membahas tentang fiqih wudhu, yaitu nawakidul wudhu, pembatal pembatal wudhu, pembatal pembatal wudhu di halaman 38 di buku yang kami pakai di sini. Sebetulnya di sini setelah penulis membahas sunnah sunnah wudhu, beliau membahas tentang fikih istinja yaitu bagaimana bercebok sesuai dengan madhabnya Imam Syafi'i ini ada dua pembahasan namun kita lewati sebentar untuk menyempurnakan pembahasan tentang wudhu supaya tidak terputus ya maka di sini beliau rahimahullah mengatakan faslun nawakidul wudhu pembatal pembatal wudhu jadi wudhu ini para jamaah Bisa batal Bisa batal Sebagaimana puasa Itu bisa batal Kemudian ibadah-ibadah Salat itu juga bisa batal Maka wudhu itu juga bisa batal Bahkan keislaman seseorang itu bisa batal Sebagaimana ada seorang ulama yang menulis tentang Nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman jadi kalau kita tidak tahu pembatal-pembatal keislaman, dikhawatirkan kita melakukan pembatal-pembatal keislaman, sedangkan kita tidak sadar. Nawakidul wudhu, pembatal-pembatal wudhu. Jadi kalau pembatal-pembatal wudhu ini salah satunya ada, maka wudhu itu harus dikerjakan lagi. Wudhu itu harus dikerjakan lagi. Beliau mengatakan, Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala Walladhi Yang kudul wudu'a Sittatu asya'a Dan yang membatalkan wudu Itu ada enam hal Ada enam perkara Yang membatalkan wudu Menurut madhab Syafi'i Itu ada enam Itu ada enam Kemudian beliau melanjutkan Ma khoroja minas Yaitu apa-apa yang keluar dari dua jalan Jalan yang depan ataupun yang belakang Istilahnya dalam bahasa Arab itu kubul atau dubur Kemudian yang kedua, wanau mu ala ghairi hayatil mutamakin. Pembatal wudhu yang kedua nanti insya Allah akan kita bahas sedikit demi sedikit ini kita sebutkan dulu Yang kedua kata beliau yaitu tidur dalam keadaan duduk yang tidak menetap Yang ketiga Wazawalul akli bisukrin au marodin, Hilangnya akal Disebabkan karena mabuk atau karena penyakit yang keempat, wal masu walam almaratal al almar atal ajnabiyyata bin hail memegang, yaitu laki-laki memegang seorang perempuan yang bukan mahramnya tanpa pem penghalang. Yang kelima, wamassu masu farjil adami bi batnil kaf memegang kemaluan dengan telapak tangan yang terakhir, yang keenam, wa masu hal koti duburihi alal jadid, yaitu memegang dubur, ya bagian belakang. Ini pendapat yang baru dari alimam ash-shafi'i rahimahullah taala. Ini adalah enam hal yang disampaikan oleh alimam Abu Syuja tentang pembatal pembatal wudhu. Adapun yang pertama, ma yaitu segala sesuatu yang keluar dari dua jalan ini membatalkan wudu baik itu dari depan ataupun dari belakang contohnya al baul yaitu buang air kecil atau kencing ini membatalkan wudu wal ghaid atau buang air besar ini membatalkan wudu Warif, kemudian, misalnya, buang angin, ya, wadam, atau darah. Jadi, misalnya, darah ini keluar dari kubul atau dari duburnya seseorang, ini membatalkan wudhunya, ya, walwadi, walmadi, kemudian wadi dan mazi. Ini contoh-contohnya, para jamaah. Jadi, kan, di sini, alimam Abu Suja, cuman menyebutkan. Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan ini membatalkan wudhu. Kemudian, pensyarah buku ini menyebutkan contoh-contohnya. Yang keluar dari dua jalan itu contohnya apa? Contohnya ya kencing, kemudian buang air besar, kemudian buang angin, kemudian seandainya keluar darah ini membatalkan wudhu, dan juga wadi dan mazi. Ini contoh-contohnya. Mungkin kalau yang sebelum-sebelumnya kencing, kemudian buang air besar, kemudian buang angin ini jelas. Mungkin sebagian orang masih bingung membedakan antara madhi dan wadi. Jadi perlu kita kita ketahui. Jadi ada tiga macam ya. Ada madhi, ada wadi, ada mani. Adapun mani di sini tidak disebutkan oleh pensyarah karena mani ini bukan pembatal wudhu tapi kalau keluar mani harus langsung mandi besar. Ya. Enggak enggak wudhu tapi harus mandi besar. Jadi lebih lebih dahsyat lagi kalau mani. Jadi mati itu pada jamaah Kalau seseorang mengeluarkan mati itu batal wudhunya. Mazi itu ciri-cirinya itu si apa warnanya itu bening. Kemudian tidak terlalu kental, cairannya tidak terlalu kental. Tidak berbau, Ya. Kemudian ketika seseorang mohon maaf mengeluarkan mazi ini tubuhnya itu enggak lemes. Ya. Kemudian mazi ini membatalkan wudu dan dia najis. Kalau terkena celana harus dibersihkan celananya. Dan mazi ini tidak mewajibkan mandi. Ini mazi ya, ini mah mazi. Terkadang seseorang itu mengeluarkan mazi ketika cuaca dingin seperti saat ini. Atau ketika sakit, atau ketika kecapean, atau kelelahan, ini seseorang itu terkadang mengeluarkan mazi, jadi beda dengan mani. Ya, jadi mazi itu bening, tidak terlalu kental, tidak berbau, tidak menyebabkan lemas di tubuh. Cairan ini najis, tapi najisnya najis yang ringan. Karena ada najis yang berat seperti air liur anjing ini kan najisnya berat. Kalau wah, kalau mazi ini najisnya najis ringan. Kemudian tidak menyebabkan mandi. Ini mazi. Adapun kalau wadi ini bilwawi ya dengan wawu wadi itu cairan yang keluar bening tapi biasanya setelah kencing. Setelah orang itu buang air kecil lima ini wadi. Adapun kalau mani ini mani itu dia suci Kemudian mani ini keluar di saat seseorang itu syahwatnya memuncak, memiliki bau yang khas, ya. Kemudian menimbulkan lemas di tubuh ini mani. Jadi kita per perlu membedakan mana yang madhi dan mana yang mani. Karena apa? Karena mani ini suci dan dia harus mandi. Orang ini kalau mengeluarkan mani harus mandi, mandi besar. Dan ada fikihnya mandi besar. Adapun mazi itu, dia najis dan mewajibkan orang itu untuk berwudu. Ya, ini harus di, dibedakan. Permasalahannya, kalau orang itu bangun tidur, bangun tidur terkadang dia enggak ingat tadi mimpi apa, mimpinya mimpi yang indah atau bagaimana, kemudian ada cairan. Maka nanti kita bedakan ciri-cirinya tadi. Kalau cirinya ciri-ciri mazi. Maka nggak perlu mandi, tinggal ganti celana, ya kemudian wudhu, kemudian selesai. Tapi kalau ciri-cirinya ciri-ciri mandi, mau nggak mau harus mandi, mandi wajib, mandi besar, ya. Yang dimana sebelum mandi besar ini biasanya kita wudhu dulu, disunahkan untuk berwudhu, kemudian baru mandi besar mengguyur tubuh dengan air, ya. Jadi ini segala sesuatu yang membatalkan, yang keluar dari dua jalan, ini membatalkan apa? wudu. Adapun mimisan keluar darah di mana hidung misalnya atau keluar darah di ada luka di tangan ada luka di kaki mengeluarkan darah ini nggak membatalkan wudhu atau nanah keluar dari tubuh kita sedikit atau banyak ini tidak membatalkan wudhu ya jadi yang dimaksud oleh al imam syafi'i fikih imam syafi'i di sini yang membatalkan wudhu adalah segala sesuatu yang keluar dari dua jalan. Selain dari dua jalan ini, keluar dari hidung mungkin ada darah keluar dari telinga, misalnya, atau ada darah keluar dari tubuh kita yang lain selain dua jalan tadi. Itu tidak membatalkan apa wudhu, tidak membatalkan wudhu. Kemudian, adapun masalah buang angin ini, kita harus memastikan. Terkadang seseorang itu was-was ketika dia sholat. Mungkin perutnya kurang enak, perutnya enggak enak. Akhirnya dia bingung. Ini saya kentut atau tidak, saya buang, air, buang angin atau tidak. Jangan kita membatalkan sholat untuk mengulang wudhu sampai benar-benar kita yakin bahwasannya kita benar-benar telah buang angin, karena dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda ida wajada ahadukum fi batnihi syai'an kalau salah seorang di antara kalian di, di perutnya itu ada sesuatu enggak enak perutnya perutnya lagi enggak enak fa <tutuk> alaihi kemudian dia bingung akhraja minhu syai'un amla apakah dia sudah buang angin atau belum fala yakhrujanna minal masjid nabi mengatakan jangan dia keluar dari masjid maksudnya jangan membatalkan salat hatta <tutuk> yasma'a sawtan Sampai dia mendengarkan suara atau mencium baunya, ya. Jadi, mohon maaf, terkadang kalau orang buang angin itu kan ciri-cirinya kan ada dua: mendengarkan suara atau mencium apa? Mencium bau. Kalau kita memang yakin, kita nggak mengeluarkan angin, nggak ada baunya atau nggak mendengarkan suaranya, maka tetap. La, apa tetap dalam sholat kita jangan dibatalkan sholatnya jangan dibatalkan sholatnya ya jangan kita termakan sama was was karena memang syaitan ini syaitan ini nggak tinggal diam para jamaah syaitan itu akan menggoda kita di saat kita sholat ya pernah kita mungkin pernah dengar hadis atau baca hadis kalau azan berkumandang syaitan itu lari menjauhi suara azan kemudian dia kembali Kemudian kalau ikomah dia lari lagi menjauh dari ikomah. Setelah ikhoma selesai, setan datang menggoda sholat kita supaya enggak khusyuk, dibuat was was dan lain sebagainya. Ini yang pertama ya. Jadi membatalkan wudhu yang pertama segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, baik yang depan ataupun yang yang belakang. Kemudian yang kedua, dalilnya mana dalilnya? Dalil yang pertama ini bahwasanya segala sesuatu yang keluar dari dua jalan membatalkan wudhu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 43 wa auja minkum minal atau apabila salah seorang di antara kalian datang dari buang air besar maka dia diperintahkan untuk bersuci ya kemudian nabi sallallahu alaihi bersabda la yaqbalu Allahu salata ahadikum ida ahdasa hatta yatawadda Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat di antara kalian ketika dia hadas sampai dia berwudu. Jadi ketika seseorang itu buang angin, buang air kecil, buang air besar, maka orang ini terkena hadas. Hadas itu para jemaah, hadas ini memang sesuatu yang nggak bisa dilihat. Beda sama najis. Kalau najis itu bisa kita lihat, darah itu najis. Darah ini kelihatan. Ya, nanah itu najis. Nanah ini bisa dilihat. Adapun hadas, kita pernah mendengarkan istilah hadas kecil, ada hadas besar. Yang namanya hadas ini sesuatu yang nggak bisa dilihat oleh panca indera. Yang penting kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita selesai buang air kecil, buang air besar, maka wudhu kita batal, kita kembali wudhu lagi, ya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja, ya. Terkadang orang itu mikirnya terlalu mendalam Apa hubungannya orang buang angin Kok disuruh wudhu lagi Ya memang inilah Islam Islam itu nggak semuanya kita pikirkan Ya Jangan yang nggak masuk akal kemudian kita nggak lamalkan Tidak Ya akal kita harus tunduk kepada syariat Islam Bukan syariat Islam yang tunduk kepada akal kita Akal kita ini terbatas Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita akal Akal kita ini terbatas Akal kita beda-beda, si A, si B, si C, akalnya beda-beda. Ada yang IQ-nya tinggi, ada yang IQ-nya rendah dan sebagainya. Ya, ini namanya hadas. Hadas itu sesuatu yang tidak tampak, tapi menyebabkan orang itu harus wudhu. Kalau hadasnya hadas besar, harus mandi besar. Baik, yang kedua, mu ala ala Pembatal wudhu yang kedua adalah ketika seseorang itu tidur dalam keadaan posisi yang tidak menetap. Jadi misalnya kalau posisi menetap itu, ini menurut Mas Syafi'i ya, orang itu tidur dalam keadaan duduk, duduk bersila misalnya, dia tidur, ya. Tapi posisinya itu mohon maaf, pantatnya ini menempel di lantai. Jadi kemungkinan buang angin itu sangat-sangat kecil atau enggak ada. Ya, ini menurut madhab lima syafi'i jadi tidur ini sebetulnya bukan pembatal wudhu tapi tidur ini menyebabkan seseorang kemungkinan besar dia batal wudhunya entah itu karena biasanya kena buangan angin kalau orang tidur itu kan biasanya dia nggak ngerasa nggak sadar apakah dia sudah buang angin atau belum ya dia nggak sadar orang ini kalau tidur seperti itu maka kalau ini menurut Madhab Syafi'i, kalau orang itu tidurnya posisinya mantap, posisinya, itu pas, bersila, ya kemudian nempel di tanah, maka orang ini wudhunya walaupun dia tidur wudhunya nggak batal. Kemungkinan kecil keluar angin itu sangat 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 sangat, sangat minim. Ya ini menurut apa? Madhab Syafi'i. Adapun pendapat yang lebih kuat ya ini menurut Mas Syafi'i kalau orang itu tidurnya walaupun tidurnya itu lelap tidurnya nyenyak yang penting posisinya itu ketika dia bangun tidur itu masih masih apa menetap posisinya maka wudhunya tetap tidak batal tetap tidak tidak batal Adapun di dalam sebuah hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabu Rasulillah sallallahu ala isya Pernah disebutkan dalam sebuah hadis para jemaah, para sahabat itu menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat Isya. Karena Nabi ini kan jadi imam. Dan biasanya di zaman Nabi kalau salat Isya itu memang diakhirkan. Ini kalau tidak memberatkan, diakhirkan sampai sahabat-sahabat itu waktu itu ada yang ngantuk, ada yang ngantuk. Tentunya ketika para sahabat ini ngantuk, posisi mereka macam-macam. Ada yang mungkin yang selonjoran, ada yang mungkin bersila. Hatta takfi usum sampai para sahabat itu ketika salat mau salat isya nunggu Nabi nggak keluar keluar nggak datang datang sampai kepala mereka itu nunduk nunduk karena ngantuk. yusoluna Kemudian mereka salat para sahabat ini salat dan mereka nggak wudhu lagi. Ya, sehingga ada pendapat yang lain di luar madhab syafi'i tinggal dibedakan. Kalau orang itu tidurnya tidur tidurnya itu ringan, ya tidurnya itu ringan, tidur ringan itu misalnya kalau dia bawa HP, HP-nya jatuh dia, dia, sadar, oh HP saya jatuh. Atau dia bawa pulpen nulis, pulpennya lugur, pulpennya jatuh itu dia sadar, oh ini namanya tidurnya ringan. Adapun kalau tidurnya itu berat, nyenyak, tidurnya lelap, walaupun posisinya itu posisinya pas, tetap ini Keluar apa kemungkinan keluar angin itu besar dan dia perlu mengulangi mengulangi wudhunya ya untuk kehati-hatian jadi perlu dibedakan wud, eh, tidur yang membatalkan wudhu adalah tidur yang nyenyak yang lelap sehingga orang itu nggak sadar sama sekali ya dikhawatirkan dia sudah buang angin maka hendaknya dia berwuduk ke, kembali dan ini yang biasanya terjadi itu ketika khutbah Jumat para jemaah. Ya, ketika khutbah Jumat itu, rawan-rawan tidur, rawan-rawan ngantuk di situ. Dan ini memang perlu diperangi, dalam arti diperangi itu dilawan, ya. Dalam arti dilawan itu, jangan dituruti kalau ngantuk ketika khutbah, maka di antaranya supaya kita khutbah Jumat atau saat kajian itu nggak ngantuk. Maka, ketika di rumah kita niatkan, saya datang sholat Jumat, saya mendengarkan khutbah, saya ingin dapat ilmu niatkan untuk mendapatkan ilmu punya niat yang kuat kemudian usahakan mandi kan di hari Jumat kan kita disunahkan mandi ada pendapat yang mengatakan mandi Jumat itu wajib maka mandi supaya seger ya supaya nggak ngantuk karena memang di negeri kita hari Jumat itu bukan hari libur beda dengan di Saudi Saudi yang saya tahu di Saudi memang hari Jumat itu libur kami Jumat mereka libur weekendnya Saudi itu kami Jumat ya kita kan Jumat kan kita masuk kerja maka usahakan mandi, mandi walaupun nggak usah mandi yang aneh-aneh, pokoknya mandi semuanya kena kena air ya, seger gitu. Insya Allah nggak ngantuk. Kemudian pindah tempat. Kalau misalnya atau pindah posisi lah. Kalau kita dengarkan khutbah itu kalau ngantuk itu pindah posisi. Misalnya kita kita ngantuk bersila. Kalau bersila bersila itu ngantuk pindah posisi. Misalnya seperti duduk di antara dua sujud kan bisa. Itu pokoknya usahakan ngantuk ini jangan dituruti saat khutbah. Ya kemudian bangunkan. Kalau di sebelah kita, kalau kita kenal ya, kalau nggak kenal kan sungkan. Orang Jawa kan sungkan. Kalau di sebelah kita tuh ngantuk, ya disenggol apa dikasih isyarat, tapi nggak nggak boleh ngomong. Kita kalau membangunkan orang yang ngantuk di sebelah kita saat khutbah Jumat, jangan nggak boleh dengan ucapan, tapi dengan isyarat, dengan apa di dijawel atau bagaimana supaya dia nggak ngantuk. Ya, ini yang penting kalau ketika khutbah itu tidurnya sampai nyenyak lelap ini kan dikhawatirkan nanti dia bengangin, angin dia nggak sadar ya akhirnya wudhunya batal maka ini harus kita perhatikan benar-benar kita berusaha menghindari ngantuk khususnya ketika mendengar khutbah atau ketika di majelis ilmu atau yang semisalnya dan untuk para khotib memang untuk khutbah Jumat itu jangan panjang-panjang ya 20 menit itu sudah maksimal karena khutbah Jumat itu bukan ceramah, bukan muhadoro. Jadi sampaikan inti-intinya khutbah Jumat itu cuman mengingatkan, tazkir, mengingatkan. Ya. Jadi 20 menit itu sudah maksimal, itu dua kali khutbah sama doanya. Karena kalau khutbah itu terlalu lama, panjang, itu bisa membuat kadang orang itu ngantuk, apalagi itu hari-hari kerja dan sebagainya. Wallahu Itu tadi yang kedua ya. Jadi kalau menurut madhab Syafi'i, tidur itu walaupun tidurnya nyenyak, tidurnya lelap, selama posisinya itu masih masih nempel di tanah, masih di lantai, kemudian kayak tidurnya itu ketika dia bersila, ya maka kemungkinan keluar angin itu sangat kecil, jadi nggak perlu nggak perlu mengulangi wudhu. Adapun di madhab yang lain seperti madhab Hanabilah itu dibedakan. Kalau tidurnya ringan, maka tidak membatalkan wudhu Kalau tidurnya berat Lelap, nyenyak Maka ini membatalkan wudhu ya, Karena kemungkinan keluar angin itu sangat besar Ketika orang itu tidurnya nyenyak Karena dia nggak sadar Dia nggak sadar akan di sekitarnya Ini yang ke kedua Di antara Pembatal-pembatal wudhu Yaitu tidur dengan posisi yang tidak menetap ini menurut Mazhab Syafi'i Kemudian yang ketiga, di antara pembatal-pembatal wudhu, kata beliau Alimah Mabu wazawalul akli, yaitu hilangnya akal. Hilangnya akal. Bisuk au marodin. Entah itu karena mabuk, minum-minuman keras, ya, miras, atau naudzubillah karena narkoba, kemudian hilang apa akalnya itu hilang nggak war nggak sadar ya maka ini wudhunya batal atau karena sakit ya misalnya ada orang terkena penyakit gila kemudian sadar kemudian gila lagi maka ketika dia gila wudhunya batal ketika dia sadar dia mengulangi wudhunya lagi baru dia boleh untuk melaksanakan ibadah sholat ini yang yang ketiga atau orang misalnya dibius ya orang dibius kan biasanya nggak sadar itu kan ya misalnya orang mau dioperasi sebelum dia operasi dia wudhu kemudian biasanya kalau dioperasi itu eh, yang saya tahu nggak tahu mungkin tergantung operasinya ya itu dikasih bius sama dokternya sebelum sebelum melakukan tindakan operasi itu nggak tahu semua operasi atau operasi-operasi operasi tertentu itu dibius maka ketika orang dibius itu dia hilang akalnya dia hilang akalnya ya memang bius ini kan macam-macam ada ada bius mungkin sebagian badan ya ada yang bius total atau yang misalnya ini para dokter yang lebih tahu intinya kalau orang itu ketika dia dibius sampai akalnya itu hilang dia nggak sadar maka wudhunya batal karena ini termasuk pembatal yang ketiga menurut madhab syafi'i wazawalul akli bisukrin au hilangnya akal dengan mabuk atau dengan penyakit atau yang semisalnya. Kemudian yang keempat, kata beliau di sini, di antara pembatal-pembatal wudhu, walam surro julil mar atal menyentuh, ya, menyentuh wanita yang bukan mahram Kemudian tanpa penghalang. Ini kita pahami dulu ya istilahnya, istilah fikihnya menurut Imam Syafi'i. Jadi menurut matam Syafi'i kalau seorang laki-laki itu bersentuhan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya kemudian ketika bersentuhan itu dia tidak memakai alas. Misalnya pakai sarung tangan atau pakai apalah. Maka seperti ini itu batal wudhunya Bersentuhan dengan wanita yang bukan mahrum Tanpa penghalang Ini bisa membatalkan wudhu menurut madhab syafi'i Ya, tinggal nanti kita memahami di sini pensyarah mengatakan siapa wanita yang bukan mahram itu. Ya ini kan nanti berhubungan lagi dengan pembahasan tentang mahram. Kita perlu mengenal siapa mahram kita. Karena mahram ini ada yang disebabkan karena pernikahan. Ya, pernikahan misalnya ibu mertua. Ibu mertua ini jadi mahram kita ketika kita nikah dengan istri kita. Ada yang mahram itu karena karena apa? hubungan darah. Seperti kakak perempuan kita, adik perempuan kita. Ya. Ini mahram karena hubungan darah. Ada yang mahram itu karena persusuan. Ya misalnya ketika kita bayi kita pernah menyusu kepada seorang wanita. Ternyata wanita ini menyusui bayi yang lain. Maka ketika kita tahu ini saudara misalnya bayi perempuan ya. Kalau kita tahu ini adalah saudari persusuan kita, maka kita nggak boleh ini bukan mahram kita. Kita nggak boleh nikah sama dia. Ya. Jadi wanita yang bukan mahram itu wanita yang haram dinikahi. Wanita yang bukan mahram itu kurang lebih wanita yang haram di dinikahi. Jadi setiap wanita yang halal dinikahi itu berarti bukan mahram kita. Wanita yang halal dinikahi itu bukan mahram mahram kita. Bisa dipahami ya? Jadi wanita yang boleh kita nikahi itu berarti kan bukan mahram kita. Karena kita nggak boleh menikah sama mahram kita. Ya, wudhu abilam si bila hail dan sekedar dengan senggolan, jadi bukan hanya bersentuhan dengan tangan ya. Jadi kalau kita membahas fikih uh, membahas pembahasan yang lain sebetulnya pendapat yang kuat itu enggak boleh seorang laki-laki berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya. Itu haram. Ya, jadi seorang laki-laki berjabat tangan bersalaman dengan wanita yang bukan mahramnya ini haram. Plus kalau menurut madhab syafi'i itu butuhnya membatal kalau tanpa tanpa penghalang, ya tanpa peng, penghalang. Dalilnya mana? Imam syafi'i ketika beliau men berpendapat menyentuh wanita atau senggolan sama wanita bukan mahram itu membatalkan wudhu yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 43, "Aula mastumun nisa." Atau ketika kalian bersentuhan dengan wanita. Ya, bersentuhan dengan apa? Dengan wanita. Jadi sekedar bersentuhan saja senggolan itu bisa membatalkan wudhu menurut madhab syafi'i. Jadi senggolan itu kan kulit sama kulit, kulit sama kulit ketemu, ya. Jadi pundak sama pundak senggolan nggak harus berjabat tangan. Ya, di sini pensyara mengatakan lam susinni dofri awi yang qudul wudu Adapun kalau senggolan sama rambutnya wanita yang bukan mahram. Jadi wanita ini nggak pakai jilbab. Yang kemudian yang kita senggol itu cuman rambutnya atau ini nggak membatalkan wudhu Yang membatalkan wudu adalah ketika bersentuhan kulit dengan kulit. Ini menurut madhab madhab Syafi'i. Ya, Kemudian lamsul mar'ati yang bi juz'in minal jasad sawa'un kana bil yad aw bi Jadi yang batal itu dua-duanya. Kalau laki-laki sama perempuan, perempuan ini bukan mahramnya, bersentuhan. Yang batal itu bukan hanya wudunya laki-laki menurut mazhab Syafi'i, tapi yang wudunya si perempuan ini juga batal. Wudunya si perempuan ini juga juga batal. Ya, ini menurut mazhab Syafi'i. Dan pendapat ini itu agak berat khususnya ketika ibadah tawaf. Ketika musim haji ya, musim haji ya ketika tawaf itu ramenya bukan main, desek-desekan para jemaah Ya memang dua tahun ini musim hajinya kan agak longgar ya. Itu itu memang rezeki yang Allah berikan kepada orang-orang yang bisa haji di dua tahun terakhir ini. Longgar, ada jaga jarak juga. Tapi kalau di selain di masa pandemi, musim haji itu luar biasa ramainya. Kalau kita lihat di siaran langsungnya TV-TV Saudi, itu kan kita bisa lihat. Dan itu rawan untuk kesenggol. Ya, laki-laki nyenggol perempuan misalnya. Ya, misalnya dan sebagainya. Ini rawan. Maka pendapat yang lain, pendapatnya Hanabila, pendapatnya Hanabila, yaitu Imam Ahmad bin Hambal, selama ketika seseorang itu bersentuhan nggak sengaja ya ini tidak membatalkan tidak membatalkan wudhu selama tidak sampai mengeluarkan mazi ya mungkin ada orang kesayang orang laki-laki ya kesenggol sama wanita sedikit aja langsung keluar mazi misalnya ya ini kalau kalau dia bersenggolan bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram sampai dia mengeluarkan mazi maka ini batal wudhunya ya Pernah suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau mencium istri-istri beliau sebelum beliau sholat dan beliau nggak mengulangi wudhunya. Bahkan ketika sholat malam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat malam disebutkan dalam buluhul marom salah satu hadis di dalam kitab buluhul marom itu Nabi ketika sholat malam dulu kan rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sempit para jamaah rumahnya itu rumah beliau itu nggak luas ya rumahnya beliau itu nggak nggak luas, pokoknya sempit lah. Jadi ketika Nabi itu sholat, kakinya Aisyah itu menghalangi beliau kalau mau sujud itu terhalang kakinya Aisyah karena Aisyah lagi tidur. Rodiyawahu anha. Akhirnya Nabi ketika beliau sujud itu kakinya Aisyah itu dipinggirkan dulu, baru beliau sujud. Ini kita bisa membayangkan bagaimana sempitnya kesederhanaan rumahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang dunia ini nggak ada apa-apanya, nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti kita nggak boleh punya rumah luas, punya rumah mewah nggak boleh. Bukan, tetap boleh. Tapi jangan sampai dunia ini menempel di hati kita. Dunia boleh kita miliki, tapi nggak boleh masuk ke dalam hati. Situ itu saja. Ya seandainya dunia ini ada nilainya, maka orang yang paling berhak mendapatkan fasilitas kemewahan adalah para Nabi dan Rasul, alaihi wasallam. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudhu selama tidak mengeluarkan mazi atau sampai mengeluarkan mani. Kalau mengeluarkan mani jelas batal wudhunya dan dia harus mandi mandi besar. Ya, jadi ada khilaf di antara para ulama. Jadi kalau kita lihat ada orang kemudian bersentuhan, kok dia membatal, kok dia wudhunya diulangi, maka mungkin orang ini memang menganut mazhab syafi'i. Karena apa? Karena di dalam An-Nisa tadi 43 Aula nisa Para ulama ini berbeda pendapat Para sahabat sendiri Itu ketika memahami firman Allah Aula mastumun nisa Atau kalian bersentuhan dengan wanita Kalau Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu anhu berpendapat Aula mastumun nisa itu yaitu hanya dengan menyentuh Bersentuhan saja Adapun Abdullah bin Abbas ini juga seorang sahabat yang ahli tafsir, maka beliau mentafsirkan aulah mas nisa atau kalian bersentuhan dengan wanita bersentuhan di sini adalah yaitu mohon maaf berhubungan suami istri itu baru membatalkan wudu. Ya. Jadi perbedaan para sahabat dalam memahami ayat Al Quran itu bisa menyebabkan perbedaan dalam uh, masalah fikih dalam masalah masalah fikih dan ini dua dua, sah dua sahabat ini sama-sama ahli tafsir. Abdullah bin Masud ini juga ahli tafsir Dari kalangan para sahabat Abdullah bin Abbas Juga ahli tafsir dari kalangan para sahabat Radhiyallahu anhum ajma'in Ya radhiyallahu anhuma Baik, kemudian yang berikutnya Itu tadi yang keempat ya Sekarang yang kelima Di antara Pembatal-pembatal wudhu Menurut madhab syafi'i Wa masu farjil adami badani al-kaf Ya, yaitu memegang kemaluan dengan telapak tangan, dengan telapak tangan bagian dalam. Ya, karena di sini alimam Abu Suja bibat tenil kaf dengan telapak tangan yang bagian dalam. Jadi kalau memegang kemaluan dengan telapak tangan bagian luar nggak batal wudhunya Yang membatalkan itu kalau memba memegang kemaluan dengan telapak tangan bagian dan Bibat tenil kafi. Kemudian apa dalilnya ketika Al Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya memegang kemaluan itu bisa membatalkan wudu yaitu beliau berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man massa dzakarahu falyatawaddo Barang siapa yang memegang kemaluannya maka adalah dia berwudu. Maka hadis ini hadisnya umum. Ya, Hadisnya jelas. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fal Barang siapa yang memegang kemaluannya, entah itu disertai syahwat atau tanpa disertai syahwat, fal Maka adalah dia berwudu. Kalau kita pahami di sini kan secara gamblang Nabi memerintahkan mau gimana pun keadaannya yang penting memegang kemaluan ini membatalkan wudhu Misalnya seorang ibu dia menceboki putranya yang masih kecil, otomatis seorang ibu ini yang mohon maaf dia akan memegang kemaluan putranya, ya yang masih kecil, yang mungkin masih uh, balita, ya. Maka menurut Madhab Syafi'i ini membatalkan wudhu. Jadi kemaluan ini bisa kemaluan orang lain seperti putranya. Jadi kasusnya seorang ibu dengan putranya, ya, ketika dia menceboki putranya, ini membatalkan wudhu menurut Madhab Syafi'i dengan keumuman hadis man massa hufal fal yatawaddo. Namun para jamaah ini menurut pendapat Syafi'i seperti itu ya. Jadi sekedar memegang kemaluan batal wudhunya Disertai syahwat atau tidak disertai syahwat yang penting batal. Harus diulang wudunya, ngulangi wudu lagi. Ya. Baik itu kemaluannya sendiri atau kemaluan orang lain, mohon maaf seperti kasusnya seorang ibu dengan putranya itu juga membatalkan Wudhunya si ibu tadi. Kalau dia sudah wudhu, maka sebelum dia sholat dia wudhu lagi. Setelah mencoba ke putranya, dia wudhu lagi. Ini menurut madhab Syafi'i. Namun di dalam hadis yang lain, ya, di dalam hadis yang lain, di dalam kitab Buluhul Maram lagi. Ini saya membaca hadis ini dari kitab Buluhul Maram punya Alimam ibnu Hajar, rahimahullah taala. Bahwasanya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW laki-laki ini datang menemui Nabi masistu zakari awqal arrojulu yang musuh zakarahu fis sholat a'alayhi al-wudu faqalan Nabi SAW la innama hiya innama huwa bid'atun minka ada seseorang itu di hadapan Nabi aku telah memegang kemaluanku ya memegang kemaluan kemaluanku atau ada ketika seseorang itu sholat mungkin tidak tahu Uh, mungkin dia memegang kemaluannya ketika sholat, otomatis kan di situ tertutup auratnya. Maka apakah sholat saya batal? Apakah wudhu saya batal? Maka Nabi Shallallahu Alaihi bersabda, la innama hiya innama atun minka. Sesungguhnya kemaluan itu adalah bagian dari tubuhmu. Ya. Jadi sebagaimana kita memegang telinga, itu wudhu kita nggak batal. Kita memegang mulut, wudhu kita nggak batal. Begitu pula kita memegang kemaluan. Butuh kita nggak batal, ya? Karena sama anggota tubuh yang lain itu sama, ya. Jadi kalau kita gabungkan dua hadis ini sama-sama sohi, hadisnya sama-sama sohi. Jadi pertengahan, kalau seseorang memegang kemaluan tanpa ada kain, tangannya nggak ada kain, kemudian mohon maaf kemaluannya enggak ditutupi dengan kain, maka kemudian disertai syahwat ini butuhnya batal. Tapi kalau sekedar memegang kemaluan apalagi ada ada penghalangnya ada kainnya ya atau tidak disertai dengan syahwat maka wudhunya tidak tidak batal mengumpulkan dua hadis yang sama-sama sahih -sama ya. ya jadi ketika Imam Syafi'i berpendapat ketika seseorang memegang kemaluannya atau kemaluan orang lain seperti ibu kepada anaknya kok batal wudhunya maka Imam Syafi'i berdalil dengan satu hadis mungkin hadis yang kedua beliau belum sampai kepada beliau ya karena dulu di zaman para imam untuk dapat satu hadis ini sulit. Ya. Bisa jadi hadis yang kedua ini belum sampai kepada Imam Syafi'i Rahimahullah taala. Mungkin azan dulu ya. Kemudian kita lanjutkan pembahasan yang keenam. Tinggal satu lagi. Oh. <tik> Dragon <laughs> baik itu tadi yang kelima di antara pembatal pembatal wudhu menurut madhab syafi'i adalah ketika seseorang memegang kemaluan tanpa ada penghalangnya ya bibat dan ilkafah yaitu dengan telapak tangan bagian bagian dalam baik itu kemaluannya sendiri atau kemaluannya orang lain seperti ibu dengan anaknya atau bahkan orang yang sudah mati Jadi kalau orang itu memandikan jenazah Otomatis dia kan pakai sarung tangan Maka ketika memandikan jenazah Dia memegang Mohon maaf kemaluan dari jenazah tadi Ya maka dia Menurut Mazhab Syafi'i adalah Batal wudhunya Maka orang yang setelah memandikan jenazah Maka dia wudhu kembali ini menurut Mazhab Syafi'i Kemudian yang terakhir yang keenam adalah Wa masuhal duburihi al-jadid jadi ini pendapat yang keenam ini pendapat baru dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala yaitu memegang lubang dubur. Ini juga membatalkan wudu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah kias. Kias itu dianalogikan. Ketika Al Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya memegang kemaluan itu membatalkan wudu, <tuh> maka dikiaskan memegang kotor dubur yaitu lubang dari jalan yang belakang ini juga bisa membatalkan membatalkan wudhu. Jadi ini adalah enam hal yang disebutkan oleh Al-Qadi Abu Rahimahullah, hal-hal yang berkaitan dengan pembatal-pembatal wudhu. Kalau kita bisa memahaminya, maka kita akan paham. Kita akan bisa mengetahui wudhu saya sudah batal atau belum. Ya, kita nggak perlu mengikuti rasa was-was atau ragu-ragu. Kemudian di sini sedikit ada hal-hal yang dimakruhkan ketika wudhu. Hal-hal yang dimakruhkan ketika wudhu itu contohnya adalah berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Ini makruh. Ya, berlebih-lebihan dalam menggunakan air atau boros ini makruh. Kemudian membasuh anggota wudhu lebih dari tiga kali ini makruh. Ya, membasuh muka sampai empat kali, lima kali ini makruh. Hendaknya dihindari. Selain itu juga pemborosan menghabiskan waktu maka paling maksimal sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan kemarin membasuh anggota wudhu itu maksimal tiga kali kecuali mengusap kepala itu hanya sekali sudah cukup walaupun menurut Mas Syafi'i itu boleh tiga kali ya kemudian boleh dalam berkumur dan memasukkan air ke, ke, hidung untuk orang yang berpuasa ini hukumnya makruh ya kemudian di antara hal-hal yang makruh adalah minta diwudhukan jadi ada orang misalnya masih sehat orang masih sehat tolong saya dibutuhkan nah ini makro hendaknya seseorang itu selamat dia masih mampu butuh butuh sendiri jangan minta orang lain orang lain untuk membutuhkan wabahu alam mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini kalau ada yang menambahkan atau bertanya kita persilakan ya silakan pakai ini dulu <tuh> <tuh> sudah kita buka puasa sama hmm. air buka bapak buka puasa sama air apakah itu kita wudhu saja atau buka beri buka oh buka kurma sama air apakah kita wudhu lagi atau iya wudhu saja baik ketika kita sudah wudhu kemudian kita wudhu ini yang saya pahami itu salat maghrib misalnya ya kemudian azan kemudian kita buka puasa kita makan kurma atau makan makanan makanan ringan, maka cukup berkumur. Enggak perlu diulangi wudhu karena makan dan minum bukan pembatal wudhu. Ya, mau makan gorengan, mau makan kue, mau makan apa itu tidak membatalkan wudhu, makan dan minum. Ya, jadi cukup kalau memang kita ingin menjaga kebersihan mulut, kita berkumur saja ya supaya memang tidak ada makanan yang tersisa. Biasanya ada makanan-makanan yang tersisa. Ini kalau makanan yang tersisa ini ketika kita sholat jangan ditelan. Makanan yang tersisa di mulut kan makanan membatalkan sholat kan? Makanan membatalkan sholat. Jadi supaya kita buka puasa kita sudah wudhu kita buka puasa kemudian sudah ikomah daripada kita butuh lagi kumur-kumur aja supaya memastikan tidak ada sisa-sisa makanan yang menyangkut di gigi. Ya. Kalau misalnya masih ada sisa makanan kita tahan dulu, atau kita kita muntahkan sedikit di tangan ini supaya nggak ketelan ya karena kalau ketelan ini bahaya bisa membatalkan sholat kita wabohu alam iswah iya ada lagi yang menambahkan atau yang bertanya silakan yang belakang dulu nggak kalau pun tukangnya jadi mau sholat Baik, karena niat ini, kalau menurut Mas Syafi'i, kalau pembahasan kemarin niat ini termasuk kewajib awud fardu ya, fardu itu kan harus ada, harus dikerjakan. Yang namanya niat ini termasuk fardu fardhu wudhu menurut Madhab Syafi'i. Kalau orang itu lupa niat, ini bahwa alam bagaimana bentuk lupa niat. Terkadang begini para jamaah, kalau kita dengar azan, itu kan secara otomatis kan kita refleks ya azan maka kita pergi ke mana ke tempat wudhu otomatis ketika kita azan berkumandang kemudian kita buka keran ini kan niat itu secara otomatis sudah ada di dalam diri diri kita ya ada diri kita walaupun kalau ini sempat kelupaan kemarin menurut Mazhab Syafi'i kalau niat itu dilafatkan ya dilafatkan itu nggak harus dikeraskan karena ada atalafud, at ya orang itu talafut bisa dengan menggerakkan bibirnya. Misalnya ya saya niat nawaitul wudu'a, di rofilah, tapi nggak dikeraskan, nggak. Cuman apa bibirnya itu gerak, bibirnya itu gerak. Ini namanya di Mazhab Syafi'i itu ada di dilafatkan, tapi tidak dikeraskan, ya. Ada, harus kita bedakan dikeraskan dengan dilafatkan. Seandainya kita nggak melafatkan niat, insya Allah nggak masalah. Ya, tidak di masalahkan. karena secara otomatis, secara naluri, secara fitrahnya, Muslim dan Muslimah, ketika dia dengar azan, maka dia tem pergi ke wudhu, eh, tempat wudhu, atau pergi ke, ke toilet, ke kamar mandi. Memang, dia niatnya itu untuk apa? Wudhu supaya boleh untuk shoh, sholat, jadi include, ya, jadi tidak masalah kalau memang, kecuali kalau tadi awalnya kita cuaca gerah, ya, cuaca panas kemudian kita membasuh telapak tangan, kemudian membasuh wajah, memang niatnya untuk menghilangkan kegerahan. Kemudian kok barengan sama azan, barengan sama azan. Maka ketika di awal kita nggak niat untuk wudhu, maka ini yang nggak nggak sah wudhunya. Bisa dibedakan bang ya. Jadi untuk ketika kita lupa niat, niat ini biasanya sudah include ketika seseorang itu azan, mendengarkan azan, ketika dia pergi ke tempat wudhu, maka insya Allah sudah masuk niat di situ ya walaupun tidak di, dilafatkan wallahu alam mudah-mudahan bisa dipaham ya silakan atau apa Iya, jadi wudhu atau mandi besar, wudhu ini untuk menghilangkan hadas kecil, mandi besar untuk menghilangkan hadas besar dengan air hangat ini tidak masalah ya tidak dipermasalahkan dan insya Allah wudhunya sah atau mandi besarnya itu sah dan diboleh seseorang itu untuk sholat ya jadi nggak apa-apa kalau memang cuaca itu dingin kemudian kalau kita paksakan diri kita mandi dengan air dingin kita bisa jatuh sakit maka dalam keadaan seperti ini wudhu atau mandi dengan air hangat ini diperbolehkan bahkan bisa menjadi wajib kalau seseorang itu sudah tahu airnya dingin Kemudian dia paksakan mau apa wudhu atau mandi dengan air dingin. Kemudian setelah dia jatuh sakit, maka orang ini bisa jadi bersalah karena dia memaksakan diri dengan sesuatu yang tidak tidak mampu. Ya padahal Allah ngasih kemudahan adanya pemanas air atau yang semisalnya. Maka boleh. Wabahu <tuh> alam Ya, ini dulu dari akhwati. Sebelumnya jelaskan bahwa saat sholat sebaik, eh, sebaiknya tidak berburu eh, tidak terburu-buru berwudu kembali apabila tidak dengan suara atau tercium bau. Namun apabila seseorang menunggu waktu sholat seperti saat kajian dan terasa seperti mau buang angin tapi tidak terdengar suara atau tercium bau Apa sebagian wudu. Jadi kalau memang hadis yang kita bacakan ini dalam Buluhul Marom itu konteksnya ketika sholat Kalau ketika kita sholat perut kita nggak enak tapi memang nggak kita nggak mencium bau, kita nggak mendengarkan suara, maka kita nggak perlu membatalkan sholat, tetap laksanakan sholatnya sampai selesai. Begitu pula saat kita kajian, seperti ini ya. Selama kita memang yakin wudhu kita masih sah, Wudhu kita masih berlaku, belum batal karena buang angin, nggak dengar suara, nggak mencium bau, maka kita nggak perlu mengulang wudhu ke kembali. Ya, karena dalam sebuah kaidah fikih ya. Jadi dalam Islam itu para jamaah ada ilmu fikih, ada ilmu usul fikih, ada kaidah-kaidah fikih. Dalam kaidah fikih disebutkan al yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan karena keraguan. Saya kalau kita yakin wudhu kita belum batal, ya sudah jalankan keyakinan. Enggak usah dimakan dengan keyakinan apa? keraguan-keraguan atau waswas -was tadi Wallahu alam. Apabila wudhu di dalam kamar mandi, apakah dibolehkan membaca doa setelah wudhu dan saat wudhu di dalam kamar mandi? begitu juga saat membaca doa melepas pakaian saat mau mandi, apakah boleh di kamar mandi? Jadi kamar mandi ini salah satu tempat yang di situ kita dilarang untuk berzikir. Yang kami tahu sejauh yang kami ketahui karena keter keterbatasan ilmu, jadi di dalam kamar mandi kita dilarang untuk berzikir atau berdoa. Oleh karena itu, ketika kita membaca doa sebelum masuk kamar mandi, itu kita bacanya di luar, sebelum masuk pintu toilet. Ya atau e, ketika melepaskan pakaian ya bacanya di luar saja ya atau misalnya kita wudhunya di kamar mandi kita baca bismillah di dalam hati ini pendapatnya uh, Syekh Muhammad bin Saleh ya jadi di dalam kamar mandi ini hendaknya kita tidak membaca zikir atau membaca doa oleh karena itu di dalam kamar mandi ini kita jangan berlama-lama secukupnya saja secepatnya selesai langsung keluar karena kita nggak pengen meninggalkan zikir ya karena zikir ini adalah ibadah yang mulia. Allah berfirman, Ya iwaladina amanu ulkuru wa hadikran kasihra. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya insya Allah nanti di pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang seputar buang hajat. Ya, tentang ada pada buang hajat. Apakah boleh enggak buang hajat menghadap ke kiblat atau membalakkan ke kiblat. Ya, apa yang perlu dibaca. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memudahkan. Wa'alaikumsalam. Ya, yang terakhir. Silakan masuk sudah untuk makan makanan yang menyengat seperti daun dan warta, atau yang disentuh dengan api itu harus itu api. Iya, okay. kalau kita wudhu, kemudian okay. kita memakan seperti makanan-makanan yang baunya kurang sedap seperti bawang putih atau yang semisalnya, wudhu kita tetap tidak batal. Cuman nanti bau bawang putih ini karena nggak sedap bisa mengganggu jamaah yang lain kita bersihkan dengan bersiwak atau dengan Uh, gosok gigi dengan memakai patas, pasta gigi yang misalnya. Adapun memakan daging onta, memang ada dalam sebuah hadis ini memang uh, terima kasih sudah diingatkan. Jadi dalam hadis yang lain yang memang tidak disebutkan oleh Imam Syafi'i termasuk pembatal wudhu menurut madhab Hanabila, madhab Hambali itu adalah memakan daging onta khusus daging onta ya daging sapi daging kambing daging kerbau ini enggak ya karena memang ada hadis yang yang menyebutkan akan hal hal tersebut. Adapun memakan Makanan yang disentuh dengan api, ya. Maka, ini saya belum bisa menjawabnya sekarang. insyaallah Nanti, kalau di pertemuan berikutnya, saya baca-baca lagi. Akan kami sampaikan, ya. Wawoh, -wa -wa alam, saya kira cukup untuk pertemuan kita malam hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih, Jazakumullah Khairan, kepada seluruh pihak yang mensukseskan kajian ini ya takmir Masjid Al Mukti kemudian rekan-rekan Surabaya mengaji semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang banyak kepada kita semuanya kurang lebihnya kami mohon maaf kita akhiri subhanakallahumma wabihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh